Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan materi mengaji kita selanjutnya. Pada kesempatan kali ini masih dalam Quran Surah An-Nahl. Kali ini kita akan membahas ayat ke-5 dan juga ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Falmudabbirati amra. Fal alif lam qomariyah tidak dipantulkan. Fal tidak seperti itu pembacaannya. Fal tahan. Falmu langsung kepada huruf mim. Falmudabbira. Ba ada tanda tasydid di sini, maka tekankan kepada huruf ba. Falmudabbira. Ra fathah riri, maka panjangkan. Falmudabbirati amra. Jelas pelafalannya, huruf per huruf jelas. Falmudabbirati am ti amra, jelas amra tidak dipantulkan. Ingat, mim bukan huruf qalqalah, maka tidak dipantulkan. Am tidak seperti itu, am tahan amra. Waqaf maka menjadi fathah. Apabila waqaf, apabila wasl tidak menjadi fathah, tetap menjadi tanwin fathah. Falmudabbirati amri, tanwin fathah di depannya ya, maka idgham biguna. Yauma tarjufu rajifah. Yauma waw huruf vokal u, yau yauma tar ra sukun sebelumnya fathah, maka ra di sini menjadi tafkhim tebal. Yauma tarjufu, jelas jim taruju taruju. Yauma taruju furju. Yauma taruju furu. Ro tasydid, tekankan kepada huruf ro. Setelah fa langsung kepada huruf ro. Yauma taruju furu 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 jifah. Waqaf maka dhammah di sini menjadi sukun apabila kita waqafkan. Apabila kita wasalkan, maka tetap menjadi dhammah pada akhir ayat ini. Yauma taruju furajifah. Waqaf maka menjadi sukun. Baik, itu adalah pembahasan mengenai Quran Surah An-Naziah ayat 5 dan juga ayat ke-6. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.